buat tabung dulu aja. Dan saya belum tahu kalau itu naik haji. Jadi saya nabung sampai SMA itu saya baru tahu pas kelas 1 SMA kan itu ada COVID itu. Nah COVID-nya diundur, mama baru kasih tahu kalau kita nggak jadi naik haji itu. Mungkin kalau dari saya yang penting nggak usah boros tuh, ya nggak usah boros deh. Sekarang kan kalau muda itu sukanya ngikutin gaya-gaya gitu kan, jadi ya sesuai kebutuhan aja lah. Terus kalau emang nggak butuh nggak usah dibeli, sama kalau ada uang lebih gitu dikit tuh disodakohin gitu. Kalau itu saya istirahat kan ada dua pak. Jadi kalau istirahat pertama saya sempetin waktu duha itu buat sholat. Jadi teman-teman saya jajan, saya di musola. Jadi kadang saya sama teman-teman saya ada yang sholat juga. Terus kalau semisal saya halangan, saya itu ngerjain tugas di waktu istirahat.